So guys, ini di hari kedua kita mau ke Kuta lagi. Kemana bro? Kuta Beach Festival ya? Ini udah lumayan gak macet. Ini lehernya lagi sakit katanya, gara-gara headbang kemarin. So itu dia tadi guys, kita habis dari parkir. Sakit leher goblok. Sekarang mau menuju ke pantainya. So, kita ya, lihat BW Gaskin perform guys. Iya. Terus mudah-mudahan dapat foto sama si Sansan ya. Sansan BW Gaskin. BWG. Terus ini kita jaraknya dari sini ke pantai itu sekitar berapa meter? Ya sekilo ada. Sekilo aja. Ya sekilo. Oke. Tuh orang ngapain coba? Kita lagi mau foto sama Sansan Pegaskin. Sesi fotografi. Woi goblok, ngapain lu belakang goblok, woi goblok. Muka kau kayak tante. Aku pengen tante. Dasar otak tante. Woi deh. Yuk. Capek. Kamera kembali semuanya. Capek. Capek banget. Kebalik ya? Enggak lu goblok. Capek lah, harusnya aku pakai topi tadi lo. Foto udah botak ini. Wah. Oke guys, kita sudah selesai nonton konser PW Gaskin dan sana dan belanja beberapa barang. Bukan gua yang belanja ya, gua sudah kemarin belanja karena duit gua habis serasa tanggal tua. Yang belanja cuma diri doang deh. Yeah. Belanjaannya aku belanja di Midnight, aku belanja di Alcantara lagi banyak duit sih. Sombong. Banyak duit orang tua anjing. Goblok. Oke guys, semoga mau cerita sedikit di sini. Gua habis nonton PW Gaskin itu seru, main seru. Lagu-lagunya apa aja tadi? Setlistnya? Hah? Setlistnya apa aja tadi? Tadi lagunya dimain PW Gaskin itu Ayo Goyang Dumang. Goblok. Kampret. Ya intinya dia bawa berbagai cerita, ada fluktuasi glukosa juga. Ada apa berbagi lagi? Cerita? Eh, berbagi cerita nggak ya? Ada. Fluktuasi glukosa, ada salah. Teriak serentak. Ada teriak serentak juga, ada lagunya dari 2019 ya coverin, kangen, judulnya kangen. Terus yang kedua? Garuda di dadaku ya. Garuda di dadaku, lu punya netral. Garuda, Garuda lagi ya? Indonesia. Apa? Lupa lu ini. Lupa judulnya. Merah putih. Merah putih. Bukan. Terus tadi kita ke backstage. Di situ mau foto sama Sansan itu susah banget. Kenapa? Jadi kita ke belakang backstage itu nunggu sekitar berapa jam? Ya, berapa jam? 20 menitan lah. 32 menit kita nunggu. Dapatnya foto sama si Omo dulu. Si Omo, habis itu sama si Aldi. Si Aldi dulu. Kalau si Sansan tuh gua baru mau foto sama si Aldi. Oh iya, yeah. Aldi dulu. Udah pergi duluan si Aldi. Goblok. Si Sansan tuh duluan pergi katanya. Bentar ya, bentar ya. Gue kira orangnya sombong, ternyata enggak coy.
orangnya. Jangan pernah menilai artis itu sombong kalau diajak foto nggak mau. Dia tuh capek. Mungkin dia capek. Ya. Lah. Ya, dia sama capek. Manggung itu dia pertama ya. Soalnya habis dari Jogja terus ke Bali. Terus ya. Sumpah, capek. Ntar dia manggung lagi tanggal 24 di Gimme Shelter. Live sama King of Panda. Ya. Dan ya tadi sama Idul Daratista. Oh parkir sih. Kan gini tuh orang goblok tuh di kita ke Kuta Festival tapi kita parkirnya di sini di Beswok. Ya karena kita kan jadi aman. Lu mau motor hilang. Anjis. Eskalatornya mati guys. Aduh capek banget. Ini kita menuju parkiran. Oh ini baru diparkir mobil ya. Di sini cok. Mati semua ya. Kalian udah tahu kan channel temanku nih Kuda Al-K15. Silakan di subscribe aja orang goblok ini. Guys, jangan lupa subscribe gua di Kuda Al-K15. Pintunya kekunci goblok. Pintunya kekunci goblok. Kunci guys pintunya. Naik lagi. Gimana motornya? Thank you buat kalian yang udah subscribe. Kesetrum cu. Oh enggak. So thanks buat kalian yang udah nonton channel ini. Silakan di subscribe kalian.